Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini aku mau share video lagi. Nah, di video kali ini aku tuh mau review skincare. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sekarang ini lagi galau, lagi bingung. Udah mencoba berbagai macam produk tapi belum membuahkan hasil gitu ya teman-teman ya. Belum ada gitu yang bisa ngilangin stretch mark atau menyamarkan stretch mark yang ada di kulit. Nah, hari ini aku tuh mau review krim untuk menghilangkan atau menyamarkan stretch mark. Simak terus video aku kali ini ya teman-teman, jangan di skip-skip karena hari ini aku tuh mau review produk yang bakalan aku review kali ini, yaitu produk terbaru dari Opsimam, yaitu Momama Stretch Matte Cream. Momama Stretch Matte Cream ini merupakan krim yang ampuh banget untuk memudarkan dan menghilangkan stretch mark yang ada di kulit kita. Nah, kandungan dari Momama Stretch Matte ini banyak banget ya teman-teman. Di antaranya itu ada sea butter, terus juga ada sunflower seed oil, soybean oil, rice bran oil. Oke, sebelum lanjut di video, aku mau sedikit ngejelasin tentang stretch mat. Nah, stretch mat merupakan guratan atau garis halus pada kulit yang dapat muncul di beberapa bagian tubuh seperti payudara, perut, pinggul, paha, dan juga bokong. Dan ketika disentuh, stretch mat terasa seperti guratan kecil yang melengkung ke dalam atau keluar kulit ya teman-teman. Stretch mat dapat dialami oleh siapa saja karena berbagai faktor. Namun kondisi ini sering sekali muncul pada ibu hamil, terutama saat memasuki trimester akhir. Nah, di sini aku tuh mau unboxing untuk packaging dari Momama Stretch Mat Cream ini. Untuk packagingnya sendiri tuh aman banget ya teman-teman. Di luarnya itu dilapisin bubble wrap dan di dalamnya masih dibungkus lagi sama karton dan masih dilapisi juga dengan bubble wrap lagi. Dan untuk kemasan Momama Stretch Matte ini masih bersegel ya teman-teman. Nah, ini aku mulai buka untuk segelnya. Ini berupa plastik ya teman-teman, ini aku mulai buka. Nah, seperti ini tampilan dari Momama Stretch Matte Cream. Dan langsung aku buka aja, aku mau coba karena aku tuh udah penasaran banget. Dan Masya Allah, krimnya itu wangi. Terus wanginya tuh soft, terus juga lembut di kulit. Cara penggunaan Momama Stretch Matte ini gampang banget. Oleskan Momama Stretch Matte Cream ini pada kulit yang terdapat stretch mark secara merata. Gunakan teratur 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tuang Momama Stretch Matte Cream ini ke telapak tangan secukupnya, terus ratakan ya teman-teman di kulit yang terdapat stretch mark secara merata sambil sesekali dipijat-pijat. Dan teman-teman bisa rasakan sensasi dari Momama Stretch Matte ini tuh rasanya halus banget di kulit dan harum banget, harumnya tuh soft kayak gitu, terus juga cepat meresap ke dalam kulit. Momama Stretch Matte ini lembut banget ya teman-teman di kulit dan tidak lengket, serta wanginya yang soft dan cepat banget meresap ke dalam kulit. Momama Stretch Matte Cream ini cocok banget buat teman-teman yang sekarang ini lagi nyari produk, lagi nyari krim untuk menyamarkan dan juga menghilangkan stretch mark. Aku rekomendasiin Momama Stretch Matte Cream ini. Beberapa ingredients yang terdapat pada Momama Stretch Matte Cream ini banyak banget ya teman-teman. Di antaranya ada soybean oil, ada sea butter, sunflower seed oil, grape seed oil, rice bran oil, yang membantu merawat keremajaan dan kelembapan kulit, serta kolagen yang merawat elastisitas dan kekencangan kulit, serta apple stem cell yang membantu mengurangi tampilan garis-garis halus stretch mark pada kulit. Kulit akan nampak lebih kencang dan stretch mark memudar. Jangan lupa ya untuk segera order Momama Stretch Matte ini melalui link-link yang udah aku sematin di description box aku paling atas. Kalian juga bisa kunjungin Instagram Momama Stretch Matte ini untuk mendapatkan info yang lebih banyak lagi. Lupa kalau misalkan kalian tuh suka sama video review aku kali ini, jangan lupa untuk di-share di tab komunitas kalian dan juga di sosial media kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video review aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.